Pelanggan yang dihormati, terima kasih kerana membeli eLife. Peralatan kesihatan Medan Electric ini adalah produk yang senang diguna, bukan invasif dan mesra alam, yang direka untuk kegunaan anda sekeluarga. Fungsi utama produk ini adalah untuk memberi kesan biofizik keseluruhan secara tidak langsung dengan menjana voltan tinggi perbezaan yang berpotensi di seluruh pengguna untuk mengembalikan potensi membrane sel, meningkatkan kadar metabolisme badan, peredaran darah dan pengangkutan sel oksigen. Tambahan pula, ia memudahkan pemulihan penyakit-penyakit kardiovaskular tertentu di kalangan rakyat dari semua peringkat umur. Produk yang hebat ini menyediakan anda dengan medan tenaga fizikal tidak langsung yang berkesan untuk mengawal fungsi fisiologi badan kita supaya menjadi lebih baik. Sebagai produk yang berpotensi tinggi dengan pengiktirafan antarabangsa, eLife sangat berjaya dalam peranannya sebagai alternatif kepada perubatan moden. Kami amat percaya bahawa eLife membawa manfaat kesihatan fizikal dan mental kepada anda dan keluarga, termasuk pemulihan biotenaga, peningkatan pemulihan, penjagaan kesihatan dan stamina yang lebih baik untuk pertahanan lama bagi rutin harian dan cabaran dengan keadaan minda yang cerdas. Dalam video ini, kami ingin memperkenalkan prosedur pemasangan eLife dan arahan penggunaan. Sila tonton keseluruhan video untuk memastikan bahawa anda belajar kaedah pemasangan yang betul untuk mendapatkan yang terbaik daripada pembelian anda. Sebelum persediaan awal dan penggunaan, terdapat beberapa amaran yang penting dan penggunaan panduan yang perlu diakui dan difahami secara berhati-hati. Pertama, peralatan ini tidak harus digunakan oleh orang yang menggunakan alat-alat perubatan berikut. Perentak jantung, alat pengekalan nyawa seperti jantung buatan dan alat perubatan pasang tanggal seperti elektrokardiogram. Kedua, orang yang mengalami masalah-masalah berikut tidak digalakkan untuk menggunakan eLife. Penyakit akut, pendarahan atau semasa haid, tumor malignan, berkanser, apa-apa jenis jangkitan, kehamilan, penyakit jantung, demam atau suhu badan yang luar biasa tinggi, penyakit-penyakit kritikal, kecelaruan mental, orang yang di bawah rawatan perubatan atau pulih dari pembedahan, mana-mana gejala atau syarat-syarat yang tidak normal. Ketiga, bayi atau kanak-kanak mesti dipeluk atau dipegang oleh orang dewasa semasa penggunaan. Orang-orang yang kurang upaya atau cacat penglihatan mesti diselia rapat semasa penggunaan. Keempat, voltan output pen ion mesti ditetapkan pada 1000 volt. Jangan gunakan pen pada bahagian badan seperti jantung, alat kelamin, bibir dan mata. Cara-cara pemasangan dan langkah berjaga-jaga semasa penggunaan. Langkah 1. Penyemakan unit utama dan komponen. Buka kotak pembungkusan. Anda akan melihat kotak aksesori putih, papan kaki dan peralatan utama. Kotak aksesori putih mengandungi buku panduan, kad jaminan, tika ion, penutup peralatan, pen ion, alat kawalan jauh, penguji, pengangkat kod, kod kuasa, 4 bateri AAA dan 2 fuse ganti. Langkah 2. Pemilihan kerusi. Pilih kerusi yang sesuai. Sila pilih kerusi yang diperbuat daripada kayu atau plastik atau sofa tanpa spring berlogam. Langkah 3. Penyambungan unit utama dan bahagian. Pasangkan peralatan utama di sebelah kerusi yang dipilih. Letakkan tikar ion di atas kerusi. Kemudian, sambungkan kod tikar ion ke penyambung output pada bahagian depan peralatan utama.
letakkan penutup peralatan ke atas peralatan utama. Sila ingat untuk mengelupas jalur plastik daripada penutup peralatan, terutamanya pada lubang angin daripada pemerah haba. Sambungkan pengangkat kod kepada kod tikar ion secara sama rata dan bersebelahan dengan satu sama lain. Elakkan kodnya daripada terkena dengan peralatan utama, kod kuasa, lantai atau dinding. Sambungkan kod kuasa ke alur keluar kuasa utama di belakang peralatan utama dengan palam kuasa dan bahagian akhir lain ke soket elektrik. Sila ambil perhatian. Gunakan kod kuasa dan palam yang disediakan oleh kilang mengikut voltan dan spesifikasi soket negara. Anda adalah sangat disarankan supaya menggunakan alur keluar kuasa yang berasingan bagi bekalan kuasa e-Life. Jangan berkongsi alur keluar kuasa yang sama dengan produk-produk elektronik lain, termasuk alur keluar kuasa pelbagai guna atau lembaga lanjutan pelbagai fungsi. Untuk keberkesanan maksimum, logam objek atau perabot mesti diletakkan sekurang-kurangnya 1 meter dari peralatan utama dan kerusi. Langkah 4. Pemilihan voltan dan masa. Pasangkan suis kuasa di belakang peralatan. Penunjuk kuasa merah akan menyala secara automatik. Seterusnya, tekan suis fungsi kuasa pada panel kawalan di depan dan penunjuk kuasa kuning akan menyala. Keadaan pengendalian default peralatan yang akan dipaparkan pada panel paparan adalah pada 30 minit dan 2000 volt. Tekan suis voltan output untuk memilih voltan output yang dikehendaki. Voltan output akan dipaparkan dalam susunan 2, 3, 5, 6, 7 hingga 9 kilovolt. Anda adalah disyorkan bermula dari voltan yang lebih rendah pada awal. Setelah badan anda menyesuaikan diri dengan voltan yang dipilih, anda boleh meningkatkan voltan ke tahap yang seterusnya. Anda juga boleh menekan suis voltan rendah bersinambungan CON untuk kegunaan jangka masa panjang pada 1000 volt. Tempoh masa penggunaan default ditetapkan pada 30 minit. Sebagai seorang pengguna, anda boleh menetapkan tempoh penggunaan, iaitu dari serendah 10 minit ke maksimum 60 minit. Langkah akhir, permulaan operasi. Selepas pemasangan e-Life, duduk di atas tikar ion dan letakkan kedua-dua kaki di atas papan kaki. Tekan suis pasang dan e-Life akan mula beroperasi. Nikmatilah rawatan e-Life anda. Untuk memastikan penggunaan produk ini dengan selamat, sila baca dan ikuti panduan pengguna dan arahan operasi secara berhati-hati dengan pemahaman yang penuh. Sila ikuti arahan tegas. Sila pastikan badan dan pakaian anda kering. Elakkan sebarang sentuhan fizikal dengan sesiapa sahaja semasa menggunakan peralatan itu, termasuk haiwan peliharaan. Akhirnya, pengakhiran operasi. Penggera e-Life akan berbunyi selepas ia selesai berfungsi mengikut penetapan masa. Tekan suis fungsi pasang untuk mematikan peralatan dan kemudian tekan suis kuasa utama di belakang untuk mematikan elektrik. Untuk keberkesanan maksimum, sila banyak meminum air semasa dan selepas menggunakan e-Life. Bagi penggunaan e-Life, perkara-perkara penting yang perlu diambil perhatian oleh pengguna. Pertama, orang dengan gejala-gejala atau penyakit-penyakit tertentu tidak seharusnya menggunakan e-Life. Sila baca panduan pengguna untuk maklumat lanjut. Kedua, semasa pemasangan dan penggunaan, kod tikar ion berwarna kuning cair tidak harus berhubung dengan peralatan utama e-Life, kecuali penyambung output di depan.
Ia juga tidak bersentuhan atau menjadi kusut dengan kod kuasa utama berwarna kelabu. Penggunaan pengangkat kod yang disertai adalah sangat disyorkan. Ketiga, jangan pasangkan e-life semasa ribut petir atau di kawasan-kawasan di mana ia berdebu, lembap atau terdedah secara langsung kepada sinaran matahari. E-life tidak harus ditempatkan di kawasan-kawasan seperti bilik air, sauna, dapur dan taman. Sebaik-baiknya, e-life perlu dipasangkan dalam ruang tamu, bilik belajar atau bilik tidur yang kering dan bersih dengan kehadiran sedikit atau tiada benda-benda berlogam. Sila baca bahagian yang berkaitan dalam panduan pengguna untuk maklumat lanjut. Keempat, perhatikan nyalaan pada lampu penguji dan penggera bunyi dari penguji. Ia menunjukkan bahawa peralatan tersebut berfungsi. Kenyaringan bunyi dan kecerahan lampu penguji bercahaya biru sepadan dengan keamatan medan elektrik. Kelima, untuk menggunakan pen ion, sambungkan kod ke dalam soket output pada peralatan. Tekan suis CON untuk memilih output voltan rendah yang berterusan. 1 kilovolt dan CO akan dipaparkan pada panel paparan. Pen ion boleh digunakan pada hampir semua kawasan permukaan badan atau titik tepat, kecuali bahagian badan individu tertentu. Semasa penggunaan, cahaya kuning pada pen ion akan berkelip apabila bahagian bujur hujung logam pen ion bersentuh dengan badan. Sila baca bahagian yang berkaitan dalam panduan pengguna untuk maklumat lanjut. Keenam, apabila menggunakan e-life, elakkan daripada menggunakan atau menyentuh telefon berwayar, komputer riba dan lain-lain produk elektronik yang berkuasa AC. Menggunakan produk elektronik mudah alih juga tidak digalakkan. Ketujuh, penggunaan alat kawalan jauh untuk mengendalikan e-life amat disyorkan untuk mengurangkan kekerapan tangan berhubung secara langsung dengan peralatan utama. Pengguna dinasihatkan mengguna alat kawalan jauh untuk memberhentikan dan melanjutkan masa atau menukar output voltan apabila e-life sedang berfungsi. Kelapan, jika anda tidak akan menggunakan peralatan ini untuk suatu jangka masa yang panjang, sila keluarkan bateri daripada alat kawalan jauh. Penggunaan awal e-life boleh menyebabkan tindak balas fisiologi sementara dan sederhana. Ini adalah tindak balas biasa yang meningkatkan kesihatan. Kita tidak seharusnya keliru dengan kesan-kesan sampingan yang disebabkan oleh sifat kesan sementara gerak balas penyesuaian. Ia adalah satu tanda positif bagi pengguna untuk mendapatkan kesihatan yang benar-benar baik. Pengguna hendaklah mempunyai pemahaman yang sesuai mengenai perkara ini sebagai penyesuaian diri, pelar rasa dan detoksifikasi semula jadi. Walau bagaimanapun, setiap pengguna bukan semestinya akan mengalami gerak balas penyesuaian disebabkan perlembagaan badan yang berbeza di kalangan individu. Berikut adalah jadual ringkasan yang akan memberi beberapa kes gerak balas penyesuaian dari pengguna selepas penggunaan e-life atau produk yang sama. Semua keputusan dikumpul dari pengalaman peribadi pengguna dan pandangan pada masa lalu dengan tiada pengesahan klinikal yang sebenar. Keputusan sebenar mungkin berbeza-beza dari setiap individu. Thank you.
Akhir sekali, kami mengucapkan terima kasih kepada anda kerana menonton video ini. Kami percaya dengan ketabahan anda dalam menggunakan e-life, pelbagai faedah yang progresif akhirnya dibawa kepada anda oleh produk berteknologi tinggi yang indah ini. Seluruh keluarga anda boleh mendapat manfaat dari semua aspek. Sila terus menggunakan e-life, peralatan kesihatan Medan Electric. Pencegahan adalah lebih baik daripada pengubatan. Kesihatan yang benar-benar baik adalah segala-galanya. Misi kami, kesihatan anda, penjagaan muktamad kita. Untuk sebarang pertanyaan atau perkhidmatan lanjut, sila hubungi e-station tempatan atau pejabat kami di mana kakitangan kami akan menyediakan perkhidmatan khusus hanya untuk anda. E-Life, perisai kesihatan untuk kehidupan yang bertenaga. Dengan bangganya dibawa kepada anda oleh One Community Worldwide.